Oke, sekarang kita dengan pelatih dari Hawks Tangerang, Mas Joko. Mas, gimana kabarnya? Baik kabarnya, Rocky. Mas, ini tinggal sebentar lagi ya, IBL dimulai di Kota Bali. Menurut Coach Joko sendiri, ini kan hari ini lumayan bagus mainnya. Pendapatnya Coach tentang tim so far, perkembangannya gimana? Perkembangan tim so far saya senang ya. Progresnya bagus ya. Kita berhasil scrimmage dengan sudah menang dengan Indonesia kemarin. Kita tight gitu. Dengan Satria Muda last scrimmage ya, di sebelum kita berangkat ke Bali kita bisa main sampai quarter 3 masih leading, tapi di quarter 4 kita turun, tapi secara keseluruhan anak-anak udah bagus main, perkembangannya mental, eksekusi, sistem defense ya, itu udah mereka menguasai. Dan Dani Ray ini kelihatannya akan memainkan peran yang besar ya. Harapannya Coach Joko untuk Dani Ray musim ini apa? Harapan saya lebih berkembang lagi ke depannya, lebih dia punya potensi besar ke depannya. Makanya saya terus gali dia, untuk push dia untuk lebih maju lagi. Memang Dani sebagai motor tim lokal ya, untuk saya buat dia untuk tumpuan tim. Tapi saya nggak mau bebanin untuk dia, just play, enjoy the game aja. Dan so far pendapatnya tentang dua pemain asing dari Tangerang Hawks? Untuk dua pemain asing, untuk TC, Tyron Criswell udah bagus ya, seperti saya harapkan ya, karena saya sudah membaca tipe pemain dia waktu main di Pasifik, jadi nggak cukup susah untuk saya match up-in dengan sistem saya. Untuk Anthony Allen, ya problem masih di kondisi fisiknya yang belum fit ya, belum in shape banget, tapi perkembangan semakin kesini setelah 3 minggu di sini ya, dia cukup pesat ya perkembangannya, dan dia asik juga mau mengikuti latihan, program latihan semua yang kita buat, baik fisik maupun on the court ya, jadi itu yang penting. Dan Coach Joko ini salah satu yang paling beruntung loh, karena ada pernah jadi asisten coach dari Coach Gibi, lalu juga Coach Alex juga ya, Gohal ya, yeah. Galbaroto, yeah. Pelajaran apa aja sih yang Coach dapat dari mengikuti dua pelatih itu? Banyak ya pelajarannya saya dapatkan dari kedua coach ya. Mereka juga bagus ya, jadi saya banyak belajar mengenai sistem segala macam yang baik sesuai dengan typical basket Indonesia, saya akan saya gunakan itu. Dan ya, keuntungan saya belajar dari kedua pelatih itu juga, saya juga belajar juga dari Coach Bong juga dulu dari Filipina, ya, belajar juga banyak, jadi suatu keuntungan buat saya. Ini kan tahun pertama jadi head coach ya, benar. Sebelum waktu itu katanya tadi cerita pernah di Aspak di turnamen, tapi so far kalau untuk Coach Joko sendiri sebagai head coach, itu kesulitannya apa yang Coach temukan untuk memulai season ini? Sebenarnya kan awal sih nama tim Hawk masih baru ya, masih baru masuk ke 2 tahun, tentu masih perlu banyak perubahan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi karena season kemarin
banyak ambil posisi pemain yang numpuk, akhirnya saya sebagian saya ya gantikan gitu karena biar tim lebih solid lagi. Tapi pertama ya pemain muda tentu masih faktor mentally, kadang jam terbang mereka kurang, makanya butuh proses untuk pemain muda. Nggak mudah semudah kita nangani pemain yang udah jadi, dikasih tahu ini cepet ya. Kalau muda tantangannya lebih banyak, jadi kita harus berulang-berulang kali ya, kesabarannya harus tingkat dewa. Tingkat dewa. Coach, terakhir ini bagaimana menurut Coach Joko nanti seasonnya Hawks itu bisa dinilai sukses? Menurut Coach Joko hasilnya harus apa? Kalau saya sih gak, emang target semua tim pengen masuk ke playoff ya. Tapi saya ketekan ke anak kita game by game. Kita harus maksimal every game. Kita bisa target itu kita gak boleh kalah dengan tim menang ke bawah gitu. Kalau pengen masuk playoff, emang itu kan kita game by game kita harus maksimal. Kita harus berusaha untuk memenangkan. Itu aja. Okay. Coach, sukses IBS season 2023-nya ya. Okay, thank you, Rocky. Wait, how you doing, man? Baik, loh, mantap. Mau bilang thank you dulu ya, gila. Dia daftar loh jadi member channel gue loh. Sama-sama, terus dukung channelnya Rocky. Thank you so much. Wait, ini kan sebentar lagi dia mau ke Bali nih ya. Yeah. 4 hari, tadi udah cerita sedikit. Kalau Bali itu ada sedikit artinya dan juga maknanya untuk Widi. Wait, jadi ntar seri pertama mulai di Bali. Untuk Widi sendiri, apa sih artinya? Apa ya, kan bisa dibilang Bali itu kayak hometownku gitu loh. Karena kan papa mamaku itu dari Bali, terus semua saudara itu banyak kan di sana, hampir semua malah. Jadi kayak seneng aja bisa main di Bali lagi gitu. 2018-2019 kan sempat main di Bali, waktu itu ada seri Bali. Terus sekarang akhirnya bisa main di Bali lagi, ya seneng lah nanti ditonton sama keluarga-keluarga gitu. Udah pada minta tiket dong berarti ya? Udah, mulai dari sekarang. Dari sekarang, dari sekarang. Biasanya berapa tuh, berapa tiket yang harus disiapkan biasanya, sekitar berapa lah? Paling banyak kemarin dulu itu ya sampai 10-an lah, 10 lebih pernah sempet hampir datang semua. Soalnya emang rata-rata suka main basket juga mereka itu. Kayak apalagi yang saudara-saudara sepupu gitu tuh kayak suka main basket. Anak-anak Merpati biasanya sering. Tapi kok lagi seri gitu biasanya Widi bawa berapa sepatu sih? Aku biasanya minimal 3 sih. Satu sepatu latihan, dua sepatu tanding. Dan kalau sekarang ini lagi pakai favorit untuk tanding pakai sepatu apa? Luka Doncic. Okay. Luka Magic. Biar Magicnya spek. Nomornya tipis tapi 71 sama 77. Tapi emang kalau pemain NBA paling suka Luka Doncic. Favorit Luka Doncic sama Booker sekarang. Oh. Widi excited untuk 2023, season 2023 nih paling excited apa nih? Pastilah pertama-tama kan aku baru pindah ke SM, jadi kayak tim baru, terus pasti kayak punya semangat baru juga, pengen ngejar satu tujuan yaitu juara itu. Jadi vibes-nya masih di sana. Dan kita tahu kemarin Widi di Piala Presiden cuma satu hari ya, kayaknya persiapannya. Ya benar. Terus dari Amerika. Terus baru nyampe, cuma persiapan kumpul latihan tuh kayak bareng 2 hari, terus langsung main. Terus sekarang dengan persiapannya udah mulai panjang, udah cukup panjang lah. Jadi siap. Sekarang progresnya untuk kenyamanan untuk main dengan satu sama lain gimana? So far so good sih. So far so good. Kita udah satu sama lain tuh udah saling ngerti lah maunya apa gitu. Cuman lebih mungkin lebih dikombin lagi nanti as a unit gitu nanti play. Kalau dari Widi sendiri tuh ada enggak sih keinginan kayak ya kalau pemain banyak yang pengen jadi MVP gitu. Kalau dari Widi sendiri tuh ada enggak sih mimpi ataupun juga keinginan jadi MVP mungkin one day? Pastilah. Itu kan maksudnya kayak ya itu penghargaan individu lah, ya kan. Cuman kan balik lagi ke bagaimana kita bisa kontribusi ke timnya itu dulu. Kalau misalnya kita bisa kontribusi di timnya bagus, ya pasti kayak gelar individu itu bakal apa ya maksudnya datang sendiri gitu. Mau jadi MVP, mau jadi apa. Tapi kalau ditanya aku punya cita-cita mau jadi MVP, pasti udah berapa kali aku masuk nominasi, ya why not gitu loh. Kenapa enggak dikejar juga gitu. So, Widi sukses untuk season 2023-nya ya. Thank you so much. Thank you.